sampai di bawah ya. Akhirnya ibu ketemu sama cowoknya ya, oh ya bu ayo nek naik, itu yang ngomong. Sampai di dalam kamar kita ngobrol biasa. Setelah itu ya duduk di sampingnya ibu ya, terus pertama dia menolak, terus keduanya dia mau duduk di samping saya. Habis itu dia melihatkan HP-nya, terus lihat story di WA, dia melihat video temannya nyanyi sambil berjoget yang gitu dah, yang nyaruh. Terus dia nanya ini, ibu timpal nyanyi di video gini not? Sampai saya nyadain dia, terus dia pernah gak buat video itu, enggak pernah bu, enggak gitu. Terus langsung saya cuman sama suami, sama pacar. Setelah itu dia diam, si korban diam aja. Sampai saya ngomong gini, wih ibu di diam sama pacarnya, gak apa-apa bu, hajar aja, sikat aja, udah ada sehari sini.